Halo semua, kembali lagi dengan aku Ellen, dan di video kali ini aku bakal ngejawab pertanyaan dari kalian banyak yang nanya kayak kenapa rambut aku terlihat kadang tuh bagus gitu, padahal sebenernya rambut aku gak sebagus itu. Mungkin efek kamera terlalu jernih, jadi bukan terlalu jernih, kayak terlalu apa ya, terlalu mungkin kinclong kan, jadi rambut aku terlihat kinclong. Sebenernya gak kayak gitu, cuman karena ada yang minta jadi aku bakal kasih tahu ke kalian perawatan rambut aku kayak gimana. Sebab aku nggak pakai apa-apa sih, kadang-kadang doang aku pakai kayak hair serum, hair oil dan lain-lain. Tapi karena kalian ada yang minta, hari ini aku bakal lakuin semuanya. Jadi ini aku belum keramas, dan ini aku keramas itu kemarin banget. Aku itu punya kebiasaan keramas setiap hari. Dulu aku tuh malas banget keramas, dan aku tuh sering banget diomelin sama si Cici, dibilang anak gadis kenapa rambutnya berminyok, gitu mau ngomelin. Ya dari sana aku mulai keramas setiap hari. Kalau aku sehari gak keramas tuh kayak gak enak buat rambutnya. Ya jadi kayak gitu lah. Pertama aku pakai hair serum. Ini yang kemarin aku foto itu. Aku cobain ini bagus sih. Jadi lembut banget rambutnya. Bener ini. Ini udah enggak. Ini jadi endorse ya. Ini bener-bener jadi lembut banget rambut aku. Aku coba pakai. Aku harus pakai dari sini. Biar kalau kalian rambut aku rada lepek gitu. So, ini baru satu hari nggak keramas ya. Oke, kita pakai. Misalnya aku kayak gini, so aku olesin di atasnya gitu. Sambil dipencet, dikut kepalanya ya. Pencet. Ini wanginya kayak bikin rambut kayak bikin wanginya tuh kayak alami banget bener ini. Disitu aku ambil lagi tetesin di bawah sini. Terus aku gini-gini pijit-pijit pelan-pelan. Pijit yang di bawahnya juga, naikin ke atas. Biasanya tuh aku semalaman kayak bisa hari Sabtu. Aku tuh Sabtu malamnya aku pakai, besok paginya aku tuh keramas gitu. Minggu paginya aku keramas kayak gitu jadi lebih bagus sih. Cuman sekarang karena aku ngejerok jadi aku cepet-cepetin aja. Deket lagi bawahnya. Karena rambut aku rada tebel jadi susah. Rada tebel, dulu rambut aku tipis tau. Terus gak tau kenapa tiba-tiba rambut aku tebelin. Aku gak nge, akhirnya cuma kayak keramas doang. Tapi rambut aku tiba-tiba nebelin sendiri. Ini cuma tips dari aku ya, kalau misalnya ada yang salah atau apa, maklum, soalnya ini aku lakuin sendiri dan aku tuh masih amatir. Kayak gini biasanya tuh aku pijit bentar. Habis itu aku bakal nunggu 10 atau 15 menit aku bakal keramas. Aku keramas. Tapi biasanya aku kayak gini sih, aku cepol dulu. Soalnya kalau kayak gini kan kayak gak enak gitu minyakan, kayak rasa minyakan gitu. Jadi bisa aku giniin. Aku diikat. Bakal nunggu beberapa menit, kayak 10 atau 15 menitan. Abis itu aku keramas, abis keramas aku balik lagi ke sini. Nah ini jadi aku udah selesai keramas. Aku langsung pakai baju tidur, soalnya aku abis ini mau tidur. Dan supaya kalian tahu, shampoo biasa lah ya pakainya. Ini wangi banget. Ini wangi. Serius, ini wangi. Ini tuh kayak wanginya juga tanam tuh. Aku kan keramasnya kan malam gitu. Besok pagi aku ke sekolah, siang pulang sekolah aku tuh kayak nggak kena apa-apa. Kayak naik motor aku langsung ikat rambutnya biar rambutnya tuh kayak nggak bau jalan gitu tuh. Gak? Kayak suka ada bau jalan gitu kan. Ya aku suka diikat. Ikat cuma gini doang, gini doang. Terus habis sekolah aku lepas, dan itu rambutnya tetap jadi wangi, masih tetap fresh gitu. Sekarang
Aku mau head dryer bentar. Aku punya kebiasaan sisir dulu sebenarnya. Atau ini semua orang kayak gini? Aku nggak tahu juga. Aku selalu gini. Aku langsung. Saya cuman sedikit lebih kering. Aku akan pakai ini. Nah. Ini tuh kayak hair oil gitu, tapi dia lebih ringan gitu juga. Aku suka semprot. Aku langsung ya. Tapi aku cuma semprotnya itu dari tengah, dari tengah sini ke bawah aja. Kalau dari atas biasanya suka jadi lepek. Kalau misalkan nanti ini pakai kayak yang suka ada di Alfa itu apa sih, kayak yang Elips itu, aku juga dulu suka pakai yang itu. Kemarin aku juga pakai yang itu, cuma kebetulan lagi habis, aku jadi pakai ini. Sebenarnya udah lama banget. Itu kayak multifungsi gitu, tengah bisa buat tangan, bisa buat muka juga bisa, buat rambut juga bisa. Aku sisir sekarang. Bisa aku suka sisirnya kayak gini. Abis dari sini, dadah. Biar dia kayak rada ngelengkung gitu. Aku gak tau sih ini ngaruh atau enggak, cuma aku suka kayak gini. Ngaruh, enggak. Suka gitu di dalam. Nah, ini di rambut aku. Jadi halus banget ini tuh. Halus banget. Nah, kayak gitu kebiasaan aku kalau misalnya tentang rambut-rambut gitu. Sebab aku gak punya perawatan khusus buat rambut aku. Itu juga yang tadi aku lakuin juga cuma kadang-kadang rambut aku lakuin. Ya, tapi yang paling, tapi yang pasti aku lakuin tiap hari itu hanyalah shampoo, conditioner. Dan aku itu cocoknya cuma pakai Pantene. Yang lain itu aku nggak cocok. Kalau aku pakai shampoo lain tuh kayak jadi apa sih? Jadi ketombean banget. Jadi aku pakai Pantene tuh, Pantene apa aja misalnya warna apa aja itu tetap cocok di aku. Dan biasanya tuh kalau misalnya aku pengen lebih wangi rambutnya, cuma ini udah wangi banget, bener. Soalnya biasa aku tuh habis keramas, aku isung pakein Elips, biarin kering sendiri. Itu udah wangi banget. Kalau misalnya masih pengen lebih wangi lagi, pakein Hair Energy kayak gini. Ini aku belinya udah lama. Ini wangi juga sih, kayak seperti wangi. Ini tuh katanya bisa buat badan juga. Bagus sih ini wangi. Aku jadi wangi. Wangi banget. Nah, itu adalah beberapa tips dari aku biar rambutnya terasa lebih wangi, terasa lebih lembut. Jadi kayak lebih sehat gitu rambutnya, jadi lebih keurus gitu. Aku kayak gitu. Jangan terlalu sering juga, kalau misalnya terlalu sering juga nggak baik gitu kan. Jadi sekilas seminggu sekali, dua kali itu udah cukup banget buat ngerawat rambut. Asal keramas setiap hari. Biar rambut kalian nggak lepek itu cukup keramas setiap hari aja. Biar rambut kalian itu nggak lepek. Dan tentunya wangi. Sekian dari video ini, aku Ellen pamit. Kalau misalnya ada kesalahan kata dan atau kesalahan dalam
video misal menurut kalian itu salah dan cara aku pakai ini salah dan lain-lain, aku mohon maaf soalnya aku masih amatiran. Salah atau enggak itu yang aku lakukan sehari-hari aku. Aku Ellen, dadah!